Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel semakin optimis target vaksinasi dengan 1.952.358 sasaran bisa terpenuhi Desember 2021 mendatang. Wali Kota mengungkapkan hingga awal Oktober 2021, capaian vaksinasi di Kota Bandung sudah menyentuh 87% untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua mencapai 57%. Target vaksinasi pun menyasar remaja usia 12 hingga 17 tahun dan para lansia. Khusus remaja, vaksinasi menjadi sangat penting guna menopang proses pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Tirto Kusnadi berharap lewat kolaborasi pihaknya mampu berkontribusi dalam penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Tirto berharap akselerasi vaksinasi mampu mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Karena dengan cakupan vaksin yang lebih luas, maka peluang relaksasi aktivitas masyarakat terus semakin lebar.